Mama. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Kakak Senja. Hari ini Kakak Senja mau main ini Roblox. Mau main Roblox lagi kita. Ya. Mama ketagihan main Roblox teman-teman. Dan kita sekarang mau nyobain main Brookhaven. Kita mau main rumah-rumahan. Oke, kita mulai aja ya Kak ya. Ya. Oke, kita masuk dulu ke ini apa sih namanya? Aplikasi map. Oh, mapnya. Kita masuk dulu ke mapnya. Ya. Jangan nyender dong. Iya, Mama harusnya joinnya ke Kakak. Aku udah masuk. Oh, salah. Iya, salah. Oh, lagi lagi. Oh, gitu. Oke. Okay. Kakaknya jangan nyender ke Mama, jadi kelihatannya enggak kelihatan kakaknya. Aku aduh, udah setinggi Mama. Iya. Belum sih. Oke, okay, kita udah masuk mapnya. Kita mau main rumah-rumahan, teman-teman. Jadi ceritanya kita apa nih sekarang Kakak Senja? Saudara. Iya, ceritanya kita saudaraan. Namanya gimana? Aku nanti kamu panggil aku Wilova aja ya. Aku panggil kamu Senja, oke? Oke. Oke. Play? Play. Play. Berarti kamu harus bikin dulu rumahnya ya? Iya. Oke. Okay, yang kamu dong. Ya biarin dong Kak, ceritanya kita teman di sini. Menolak tuai. Nah, kamu bikin dulu itunya. Eh, mana kamu? Ini. Oh iya. Kasih nama dulu. Oh iya benar. Apa? Wilova. Oke, okay, aku namanya Wilova. Oke. Okay. Senja. Oke. Okay. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Yaudah aku ngikutin kamu dulu deh. Aku warna pink. Iya. Yes. So kamu bikin dulu rumahnya. Oke. Okay. Oke, okay, ya tunggu sebentar ya teman-teman. Kakak Senja mau bikin dulu. Bang, Mama udah. Enggak, belum. Kan kita ceritanya serumah aja. Oh iya. Gitu. Ya. Lupa ya. So, kamu bikin dulu rumahnya nanti. Kamu di mana sih arah rumahnya nanti aku lupa lagi. Enggak, dekat di sini. Yang mana? Di blok apa? Di blok 17. Oke. Okay. Kan 17 ya? Yeah. Nanti aku berkunjung. Ya teman-teman diem dulu ya. Ini aku ceritanya lagi di apa? Aku ceritanya lagi naik mobil dulu deh. Oke, okay, aku mobilnya warna ungu. Oh, mobilku. Help me please. Apa help me teh? Kenapa kamu teh? Eh. Help me. Kenapa dia? Gimana cara banguninnya ini? Enggak tahu. Oh, oh, oh. Gendong, gendong. Gendong. Coba gini, gendong. Gini. Gendong. Pencet orang. Sok, sok, sok. Sok, sok. Pencet. Pencet. Nah, kenapa dia? Deketin. Kok tunggu. Nangis? Kamu nah, kenapa sih? Aduh, aku aduh, hampir aja aku ketabrak. Ini aduh salah bawa ke pinggir. Kamu kenapa? Aduh, dia jatuh lagi. Ini aku mau berkunjung ke ini, ke rumah saudara aku, ke rumah Senja. Ini aduh di jalan ada kok kakak 10. Aduh aduh, sini deh. Udah kamu kenapa sih? Kamu kecelakaan. Drop saja. Oh, drop. Oke. Okay. Udah ya, kamu udah di pinggir jalan. Nanti kamu panggil ambulans sendiri ya. Ya. Soalnya aku mau ke rumah saudara aku nih. Aduh mobil aku mana? Mama nelpon. Oh iya. Aku lupa lagi rumahnya di mana. Lihat mobil aku parkirnya di sana. Oke, nyebrang. Nelpon dulu dong. Oke. Aduh, aku kayaknya lupa lagi deh rumah saudara aku di mana. Coba aku telepon dulu ya. Halo, Senja. Oh iya, halo. Halo, Senja. Aku ini dong, gini. Eh, oh, ada telepon di sini. Oh iya, sorry. Sorry. Papa nanti di-cut yang aku salah-salahnya ya. Biar bagus. Oke, okay, halo Senja. Halo. Aku udah nyampe di ini nih di, apa di kota kamu. Cuman aku tuh lupa lagi rumah kamu di sebelah mana. Itu dekat di blok apa sih? Di blok 17. Oh, blok 17. Blok 17 tuh kalau aku dekat ini nih, dekat playground, kira-kira masih jauh enggak? Enggak, dekat lagi itu kompleksnya dekat arcade. Oh gitu. Ya udah deh aku cari ya blok 17 ya. Ya. Oke, Senja. Makasih ya. Aku mau ke situ bentar lagi aku nyampe. Oke? Okay? Oke. Okay. Bye. Okay, bye. Yo. Mobil aku parkir sembarangan nih. Oh, maju. Aduh, siapa kecelakaan. Kecelakaan. Ah, astagfirullah. Bentar, Kakak ya. Juga susah kalau di mobil. Oh, iya. Kalau ngegerakin mobil di aduh, ini mobil baru, ini lagi baru kredit, udah nabrak-nabrak. Aku baru belajar mobil nih. Aduh, mana aku harus ini lagi. Eh, kenapa? Salah. Astagfirullah. Gimana ini aku naik mobilnya?
mundur. Oke. Belok. Oke. Sepertinya di sini. Bentar aku cari blok 17 dulu deh. Biar cepat. Oke, ini senja. Oke. Oke, go. Udah aku tinggalin mobil aku di situ deh. Aku enggak bisa naik mobilnya. Nah. Ini dia ternyata blok 17. Oh iya, ini rumahnya senja. Akhirnya aku nyampe. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Senja. Tok tok tok. Aku langsung buka pintu aja ya. Ya. Oke. Okay. Aduh, aku enggak bisa, Senja. Oke. Okay. Bisa. Hai, Senja. Hai. Apa kabar? Aduh, Senja, akhirnya aku menemukan rumah kamu. Iya. Eh, tahu enggak aku tadi kesana kan dari rumah kan ke sini tuh naik mobil ya. Udah ya. Gitu aku di tengah jalan ketemu orang kegeletak di jalan gitu, kayaknya udah korban tabrak lari deh. Oh gitu ya, kasihan banget. Iya udah gitu sama aku dikepinggirin aja. Udah gitu udah aja aku geletakin di pinggir jalan. Udah gitu biar orang lain yang panggil ambulans. Soalnya kan aku buru-buru ke rumah kamu. Terus aku kan bawa mobil ya. Iya. Udah gitu pas udah bawa mobil tuh, aku kan baru belajar mobil kan. Iya. Nah, jadinya si aku tuh majunya gak bener. Yaudah aku tinggalin, aku jalan kaki aja. Akhirnya aku nyampe deh ke rumah kamu. Iya, aku haus banget dong, minta minum. Oke. Aku duduk dulu ya. Gimana sih kursinya, di mana? Di sini. Oh iya, sini. Oke. Mau yang gede atau yang kecil? Aku yang kecil aja deh. Oke, okay, aku duduk ya. Tunggu ya, aku ambilin dulu. Iya, capek banget ih. Aduh, Senja, rumah kamu bagus banget ih. Iya, ini sederhana tapi manis. Oh gitu. Kupilih kamu udah lama mana? Tinggal di sini? Udah, kayak udah mau setahunan gitu. Oh, ini bagus banget ya rumah kamu. Estetik gitu ya, nuansa abu-abu. Ih, itu di luar rumah siapa sih, Senja? Ada orang yang apa berdiri depan rumah kamu? Oh, itu orang gak dikenal, jadi aku gak suruh masuk. Oh, iya benar-benar. Oh, astagfirullah, dia bawa pistol, Senja. Oh, tidak. No. Tidak, Senja. Gimana ini? Gak apa-apa, kunci, gak apa-apa. Kunci, Senja, kunci. Udah, kunci. Ini rumahnya. Oke, oke. Oke, kunci, Senja. Aduh, gimana dong? Apakah di luar lagi ada ini? Ada penjahat? Iya kayaknya, ya udah, tapi kita diamin aja nggak apa-apa. Oh gitu. Kamu terima aku ya nih. Oke. Okay. Ih, kok minum sendiri? Kamu gimana sih? Ini. Kamu kan ini nih. Ih, kamu minum sendiri lagi? Itu minum buat aku. Aku nggak mau, pengen yang baru. Udah. Kamu mah gitu. Aku ngasihin. Aku ngasihin ke kamu tadi. Oh iya. Kirain, tapi bekas kamu, untung kita saudaraan. Ini siapa bayi kecil ada di sini? Gak tahu, ini orang tadi kenal masuk tadi. Bayi tetangga kamu kali, Senja. Aduh, kamu lain kali kalau misalnya ini rumahnya kunci, Senja. Biar gak sembarangan orang udah masuk. Udah, dia kecilin badannya, dia minum kayak ramuan gitu, jadi badannya kecil terus bisa masuk ke sini. Oh, itu tetangga kamu aneh banget ya. Iya. Aduh, haus banget, enak banget ini. Ini minuman seger. Yaudah deh, Senja, makasih ya. Ini aku udah minumnya. Oke. Okay. Oke. Okay. Senja, kamu di sini sendirian? Iya, aku tinggal sendirian. Oh, gitu. Aku boleh lihat-lihat rumah kamu gak sih? Boleh. Aku lihat-lihat rumah kamu dulu ya. Iya. Wah, rumah kamu bagus banget. Ini ada TV-nya, besar banget. Kok astagfirullah, ini siapa lagi yang tiduran? Ih, Senja, anak tetangga kamu kenapa pada main di sini? Emang kita perlu banget nih yang kayak gini. Mm-mm. Terus ini apa nih? Boleh aku masuk? Boleh. Oke, aku masuk. Ruangan ini masih kosong. Oh, ini ruang cuci. Ini garasi. Ah, garasi, Mas. Tapi kan oh iya garasi, tapi di sini ada mesin cuci ya. Iya. Oh, iya mesin iya. Oke. Okay. Itu sih. Luas banget sih. Oke. Okay. Cuman aku itu belum sanggup beli mobil. Oh, gitu. Rumah aja belum lunas. Gitu. Emang kamu KPR berapa tahun? 2 tahun. Hai. Cepet dong kalau gitu. Biasanya kan kalau KPR cash keras. Biasanya kalau KPR kan 15 tahun, 10 tahun, 20 tahun gitu. Aku pengen lihat dapur kamu dong. Nih, dapur aku kecil. Oke. Okay. Oh, ini ya dapurnya. Iya, maaf ya. Kamu dapurnya bersih banget sih. Kamu pasti rajin ya di dalam rumah beres-beres. Aku sebenarnya punya pembantu, cuman dia lagi pulang kampung. Oh, gitu. Jadi aja sekarang kamu beres-beres rumah ya? Iya, baru aja pagi tadi. Oh, gitu. Kenapa katanya pulang kampung? Karena kan dia itu minggu kemarin lagi lebaran, terus dia pulang kampung pengen ketemu keluarganya. Oh, sekarang belum pulang lagi?
Belum. Katanya minggu depan sih. Oh gitu. Ih, kasihan banget ya. Pasti kamu repot banget ya di rumah sendirian ya. Gak ada yang bantuin. Ini kamar kamu. Sebenarnya kamar sendiri yang berantakan. Apa? Ini kamar kamu ya? Iya. Oh iya. Ih, tapi tempat tidurnya ada dua. Iya. Oh ya, aku kan udah izin ke kamu kan kalau aku mau nginep di sini kan. Iya. Aku udah mau liburan di sini ya paling seminggu lah. Wow, lumayan lama. Gak apa-apa kan? Ini kasurnya satu lagi itu punya Mbak aku. Oh, jadi kamu tidurnya sama sampingan sama Mbak kamu. Iya. Oh, ya udah berarti selama Mbak kamu pulang kan nanti kan minggu depan ya. Iya. Jadi ya udah kasurnya sama aku dipakai dulu ya. Oke, enggak apa-apa. Oke. Rumah tangga rumah apaan? Hah? Yang majikan sama pembantu satu kamar. Enggak apa-apa. Aku mau istirahat dulu ya. Senja, nggak apa-apa kan? Iya, nggak apa-apa. Tapi aku gerah deh, aku kayaknya mau mandi dulu deh. Oke. Okay. Ini apa sih? Ada pintu sini. Ini kamar mandi. Kamar mandi. Tuh. Oh iya benar. Aku mandi dulu ya, Senja ya. Oke. Okay. Oke, okay, kamu keluar dulu ya. Ya. Oke, okay, aku mandi dulu. Gerah banget soalnya. Oke. Okay. Cek 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 cek. Mana mandi? Tes. Aduh. Aduh. Senja. Ini air di kamar mandi kamu kok nggak nyala? Maaf, sekarang lagi kayak mati air. Abu du. Ih, kamu di depan aku. Astagfirullah. Maaf. Kamu bau tahu. Udah, aku pergi ya. Yang kan aku ya. Aku lupa dengan karakter aku. Sorry. Bawa ini gak sih, Senja? Kalau mau di kolam berenang. Oh, ada? Ada. Enggak, aku pengen di ini. Kalau di kamar mandi bawah, nyala gak sih airnya? Enggak ada kamar mandi di bawah. Adanya kayak kolam berenang gitu. Kolam berenang ini apa? Panas. Apa? Kan itu garasi. Oh iya, benar ya. Enggak ada lagi kamar mandi kamu? Enggak ada, cuma satu. Ini kan rumah minimalis. Oh, kolam renang ada kolam renang? Ada. Oh iya, udah deh aku berenang aja deh. Kolam air anget. Ih, jangan air anget dong. Aku kan lagi gerah. Ya udah, nanti aku ganti ya. Iya, terus kita kemana ini jalannya? Sini. Kemana? Oh, maaf ya. Aduh, kamu kemana sih? Kamu lupa dengan jalan keluar dari rumah kamu sendiri. Astagfirullah. Di situ, kalau pintu belakang suka ngelag-ngelag, jadi kita lihat belakang aja ya. Oh, pintu rumah belakang kamu lagi rusak ya, lagi kekunci gitu. Iya, jadi. Jadi harus mutar gitu ke samping rumah kamu. Iya, jadi kalau mau. Kamu jalan aja, nggak usah lari-lari, capek tahu. Kalau aku mau ke belakang lewat sini. Astagfirullah. Kamu orangnya lari-lari terus, jalan aja. Ih, aku jatuh. Aku ada di mana? Tolong. Senja, aku ada di mana ini? Oh, di situ aja. Ada tangga. Oh. Kamu mah aduh ampun. Ini aku kejebak di ruang sempit. Di gang. Aduh. Kamu di mana, Senja, sekarang? Sini. Mana? Oh, di atas. Aduh, Senja, aku jatuh. Ini kayaknya rumah tetangga kamu ya? Bukan. Ruang ininya kayaknya ya? Ini kayak toko-toko gitu. Oh, tapi ada ruang bawah tanahnya. Oke, okay. Mana ruang ininya? Sini, lewat sini. Aduh, kamu mah menuju kolam. Kenapa muternya ke sini? Astagfirullah, nggak ke pinggir rumah kamu aja? Iya, karena lompatnya nggak cukup kayak orang. Tuh kan, jadi aku nggak bisa loncat. Gimana ini? Aduh, Senja, aku kejebak lagi tuh kan. Aduh, rumah kamu gimana sih? Hop, Senja, aku balik lagi sini. Sini. Bantuin aku dong, Senja. Senja, aku jatuh lagi. Aduh, gara-gara pintu rumah belakang kamu rusak, kita harus loncat-loncat pagar ke rumah tetangga nih. Udah gitu aku jatuh terus lagi. Iya. Emang jalan ke belakang cuma ada satu? Iya. Aduh, nanti lain kali kamu bikin ini dong, bikin pintu baru. Oh. Nih kolam berenangnya. Oh iya, benar ya.
Kita bisa santai-santai. Jangan nyeret ke aku dong duduknya. Nyendernya. Mana? Ini. Oh iya benar ya. Wah, oh, bisa tiduran sekali. Juga di situ. Ngapain tiduran di sini? Iya, berendam. Oh, ya udah aku berendam dulu deh. Eh, aku enggak bisa masuk enggak sih sini? Gini. Aku pengen di tengah. Enggak bisa di tengah. Enggak bisa. Ini aku berendam nih di tengah. Ini pinggir. Tuh, lihat aku. Oh, iya benar. Aku juga bisa di situ kan? Bisa. Terus gimana duduk? Oh, iya. Tuh, benar. Kan bisa. Ih, adem banget ya. Oke, kita berendamnya pakai baju aja ya, enggak apa-apa. Iya, enggak apa-apa. Eh, kamu punya baju ganti kan? Punya, tenang. Nanti aku pinjam ya, soalnya aku kesini tuh gak bawa apa-apa banget. Selain gak bawa oleh-oleh, aku juga gak bawa baju. Kamu ini nginep gimana sih? Iya, gak sopan banget kan namunya. Gak apa-apa deh, untung kita saudara ya. Iya. Mau marah ya, tapi kan tetap saudara. Ini anak tetangga kamu, ih bener-bener ya. Ampun. Ih, ikutan berenam lagi gak izin. Ih, kamu anak siapa sih? Nakal banget. Oh iya, ini kok di kolam berenang kayak ada donat busuk ya? Mana? Lihat ini. Ih, kamu jorok banget ini. Ih, Jiji. Kamu ada donat di kolam renang udah busuk lagi. Ampun. Ditinggal Mbak seminggu rumah kamu. Aduh. Maaf, maaf. Ih, Jiji, udah aku mau masuk rumah. Ya, ganti udah. Baju. Loncat lagi lewat ini, lewat rumah tetangga. Enggak, lewat sini. Oh, bisa. Oh, aduh. Ampun, kamu loncat-loncat tuh. Mana? Kameranya. Kamu di mana? Oh, ini. Oke, okay, ayo. Okay, aku pinjam baju kamu ya. Oke, okay, oke. Okay. Oke. Okay. Tunggu dong. Kamu senangnya lari-lari, jalan aja atau senja? Oke, okay, oke. Okay. Jalan aja, jalan. Oke. Okay. Kamu mau ganti baju dulu. Di sini. Oke, mana bajunya? Nih. Ini anak kecil ngapain sih deket-deket aku? Ini bajunya? Iya. Oke, aku ganti baju dulu ya. Iya. Mana baju? Ini. Tuh, lemari aku banyak bajunya. Oh iya. Kira-kira baju kamu cukup gak ya di aku? Cukup dong, kita kan berat badannya hampir sama. Oh, iya benar. Coba aku cobain yang ini. Masa? Iya. Aku... Ih. Pinky 24 kilo. Kilo. Kamu 25 kilo. 24 kali 3. Kamu kok kayak gas? Apa? 24 kilo. Iya kan gas 24 kilo? Iya. Udah aku pakai ini aja deh. Oke, pakai itu aja. Enggak, aku celananya juga kan basah. Jadi aku mau ganti juga. Oh iya, juga. Ya, lupa. Aku mau ini dong, apa namanya, ajak aku jalan-jalan dong di sini. Oke. Okay. Itu cocok. Keren gak? Aku keren gak? Keren. Okay, tapi kayaknya kurang matching deh celananya, aku ganti ya. Gimana ya? Tangan yang pendek-pendek. Aku gak apa-apa kan, ganti-ganti apa ngacak-ngacak lemari kamu. Iya, gak apa-apa. Kita kan saudara dekat. Yeah. Gitu. Gak apa-apa lah ya, aku kan saudara kamu yang paling nyebelin. Tapi ngangin. Oke, okay, aku... Coba pakai baju. Warna rambut anak kecil itu sama loh. Iya, ih, kamu nurutan aku ya. Oke, ini aja deh. Aku sepertinya terlihat unik dengan baju ini. Oke ya. Oke. Oke. Selesai. Say, yuk kita jalan-jalan. Oke. Eh, kamu punya skuter nggak sih? Skuter punya nanti. Kita skuteran aja gimana? Ayo. Oke, kamu duluan. Yuk. Soalnya aku kan nggak tahu jalan. Oke, kita naik skuter. Nih, pinjam skuter. Mana? Iya, aku ada. Aku, karena kamu pakai skuter, aku pakai sepeda aja ya. Ikan kita mau skuteran, Ai. Kata aku juga. Tapi aku gak punya dua. Oh iya. Lah, ini kan punya aku. Itu kan karakter kamu beda. Oh, katanya. Coba kamu skuter ada? Ya. Tuh kan, ih kamu mau gimana sih? Udah. Mana? Kamu udah pakai skuter belum? Udah. Mana? Oh iya, oke. Okay. Ini anak kecil, ampun kamu. Aduh, nih nempel banget ini anak kecil sama kamu. Udah, yuk, sini. Yuk. Kamu mau ngajak aku kemana? Ayo kita ke minimarket. Eh, kamu di dekat aku dong biar masuk ini. Frame. Lihat tuh, biar masuk frame. Mana? Eh, senjanya di mana? Oh, kamu masih di atas. Kamu ninggalin. Oh iya, kirain aku kamu udah di bawah. Oke, yuk. Yuk. Kemana kita, kanan kiri? Sini. Oke. Aku udah berusaha itu ya jalan.
Jangan lari, kamu jangan ngebut-ngebut. Ya. Karena jatuh lagi kayak tadi anak yang di aku tolongin. Kan kamu gak masuk frame aku, sayang. Coba aku kecilin deh. Oke. Okay. Jangan terlalu kecil. Enggak, udah. Kemana? Ayo kita ke minimarket. Oke. Okay. Sini. Kemana? Sini. Dah. Oke, okay, parkir. Cling. Oke. Okay. Ada lagi? Oh, enggak. Udah. Oke. Okay. Itu terlalu dekat gini. Nah, gini, gitu, cukup, gitu, okay. Dah. Cukup. Dah. Oke. Okay. Mana Senja masuk? Yuk. Ya, aku ikutin kamu deh. Kamu mau beli apa, Senja? Aku tuh mau beli cemilan. Oh, oke. Okay. Kamu aja deh yang bawa troli. Aku enggak usah ya. Ya udah. Oke. Okay. Tapi aku boleh ngambil enggak sih? Boleh. Aku boleh milih ya. Ini anak kecil ngapain? Iya, dari tadi dia tuh ngikutin kamu terus, tahu enggak? Anak coba. Anak tetangga kamu siapa sih? Dia emang sering main ke rumah kamu ya? Oh iya, benar. Dia itu sering ke rumah aku. Dia itu hampir setiap hari, setiap sore, setiap pagi, setiap siang, setiap malam dia itu ke rumah aku. Oh, ya udah deh kalau gitu. Kayak udah saudara gitu deh. Oh, udah kayak saudara ya. Tetangga rasa saudara gitu. Iya. Ya udah deh. Aku mau ini dong, Senja, mau es krim juga dong kayak anak itu. Oke, tinggal ambil aja. Oke. Cuman saya mau yang bayar. Iya, tenang aja. Oke, aku udah kok susah sih ngambilnya. Ah, aku ngambil 2, enggak apa-apa kan? 3. Enggak apa-apa kan? Ah. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa deh. Aku suka banget es krim soalnya. Iya, enggak apa-apa. Aku langsung makan ya. Nanti aku bilang ke kasirnya kalau iya, kamu itu ngambil 3 es krim. Iya, nanti aku ini kan yang aku makan kan 1 tuh. Jadi nanti yang ke kasirnya ini aja, apa namanya, kasihin cangkangnya aja, bungkusnya aja. Terus ini apel, apel udah ada ya di rumah, tapi gak jadi. Mana? Deh, gak jadi. Kamu gak jadi belanja apel? Iya, aku pengen pizza. Oke, aku juga mau dong. Udah, aku beliin ya. 2 ya. Oke, kamu, kamu yang ini? Iya, ambil. Okay. Nah, udah, 2 2 maksudnya. Oke. Terus kayaknya udah deh, aku cuman belanja sedikit aja soalnya. Oh ya udah deh, aku mau minuman dong. Di rumah kamu ada minuman gak sih? Ada. Oh ya udah deh, aku beli es krim doang berarti kalau gitu. Sama pizza. Udah. Udah. Yuk. Yuk bayar dulu. Nah kita itu kalau di sini itu bayarnya sendiri gitu. Jadi kalau ada pencuri langsung deh. Kayak pintunya tuh otomatis kunci gitu. Oh gitu. Iya. Ini kalau es krim yang aku bayar, yang aku ambil gimana? Gak apa-apa. Gak apa-apa. Tuh udah. Oke. Yuk. Oke. Oke. Kita bawa skuternya lagi ya. Oke. Mendingan kita makan-makannya sambil di taman yuk. Ayo. Iya, skuter aku belum. Tunggu. Oke. Let's go. Aku udah kelihatan nih tamannya, aku duluan. Ih, rumah kamu enak banget ya lingkungannya. Apa namanya? Mau di ayunan enggak? Mau dong. Yuk okay. Kita makan-makan. Kamu yang ini. Aku ayunan. Bis. Ih, cepet. Nanti keburu. Iya, cepet. Sama si anak kecil tadi. Nah, oke. Okay. Nah, Sambil makan. Aku tadi beli ciki. Sambil berayun. Mana? Pasin dulu kameranya. Gimana sih, aku gak bisa mundur, Kak? Ini agak jauhin, bisa gak? Emang gini jauhin. Oh, gini? Oke, okay. Yaudah ayun-ayunan. Ayun-ayunannya gimana caranya? Udah, ini ngayun sendiri tuh. Aku enggak. Apa karena berat badan aku terlalu berat, jadi gak ngayun? Enggak gitu. Wih. Tuh, iya beneran, aku gak ngayun, Bin. Yaudah, gak apa-apa. Oh my God, ini kayaknya udah mau malam deh. Gak apa-apa. Enak kan main di taman malam-malam gini kan? Iya, ngadem. Enak banget sih. Kita main ini yuk, main ke perosotan gitu yuk. Yuk. Okay. Kita udah selesai juga nih makannya. Ya aku es krim, aku gak habis-habis nih, aku kenyang, gimana dong? Nah, simpan aja. Simpan aja, oke. Okay. Yuk, kita naik perosotan di sini. Yuk. Tetet. Di mana? Nih. Oh, wow. Aku dulu. Oke, yuhuu. Wah, kamu ke glinding. Wah. Wih. Kok aku gak Nyeburnya bener-bener. Di mana kamu? Ini
mana ini? Di kolam? Iya. Astagfirullah, tuh baju aku basah lagi. Aku gimana juga dong? Tadi gak ganti baju. Oh iya, gimana dong? Ya udah deh, gak apa-apa, kita berenang malam-malam. Gak apa-apa sih. Wah, berenang. Aku mau mantul-mantul. Mana kak? Lihat, aku lihat dulu. Nih, lihat aku mau foto di ini, di bawah kolam berenang. Foto cekrek. Ih, kejauhan. Lihat ini, aku mau mantul-mantul. Mana? Oh iya, mana kamu nih gak kelihatan, gak mantul-mantul di aku mah. Ini. Oh. Kamu lagi ngapain, Senja? Mantul-mantul. Wah. Tinggi banget, mau coba gak? Mana? Di mana? Oh, di trampolin. Iya. Kirain mantul-mantul di kolam renang. Nih. Mau dong? Aku bisa juga kan? Bisa. Kameranya okay. Jangan terlalu deket. Iya. Biar enak kan? Alah, 20% lagi. Jadi sampai kita tidur aja ya? Iya. Ayo. Terus aku gimana nih mantul-mantulnya? Berada depanan. Oh. Wow, ih seru banget ternyata. Wow. Oh my god, tinggi banget ini. Wow. Ini mantulnya bisa 100 meter. Oh my god. Wow. Aduh. Ini sampai ke langit ini. Iya. Wow. Ini lebih tinggi lagi. Oh my god, ini setinggi gunung. Oh my god. Rusak pantulannya rusak. Nah, ayunan yuk, Kemon. Kemon. Let's go. Aku jalan kaki aja deh. Atau enggak? Coba ya sambil jalan. Kamu kemana sih ya? Di depan kamu. Mana? Astagfirullah. Tunggu ya, aku gendong. Aku gendong aja. Aku gendong aja. Terima aku. Oke, okay, terima oke. Okay. Oke. Okay. Dibonceng. Okay. Yuhu. Starbucks. Ini ada Rockstar ya. Ini mah. Tuh, Starbucks Coffee. Kan ada? Iya, benar. Oke, okay, sudah sampai? Sudah. Drop. Oke, okay, drop. Oke. Okay. Mana Starbucks-nya? Nih. Starbucks ini mah. Bukan Starbucks, ya. Tetap sama saja. Starbucks. Kalau di kota aku memang namanya Starbucks. Oh. Starbucks. Ya deh, aku duduk ya. Iya. Aku mau duduk sini ah. Biar menghadap ini. Menghadap ke jendela. Mau ngambil apa? Aku kopi ini aja deh. Kopi latte aja. Kopi latte. Oke. Okay, kopi okay. Latte aja. Ini aku kasih. Oh, kalau di sini ininya apa kalau beli ini yang ladangin sendiri ya? Iya. Oke. Okay. Mana minuman aku? Kasih dong, aku kasih. Duh. Aku kasih dong, kamu dari tadi minum sendiri. Aku kasih. Iya. Kasih. Tek. Mana tek? Kok nggak muncul? Oke. Okay. Dah. Mantap. Aku juga minum kopi. Oke. Okay. Kamu duduk. Uish, mantap banget, cuy. Cuy, kita kayak bestie. Iya. Mantap banget kita. Iya. Kamu ngomong-ngomong libur juga kan selama seminggu? Iya. Kalau aku 2 minggu deh. Oh, 2 minggu? Iya. Kok lama banget sih kalau tinggal seminggu aja ininya liburnya? Iya. Kamu pesan kopi apa? Kopi cappuccino. Oh, oke. Okay. kita ngopi malam-malam gini begadang loh. Ya ampun, gak kerasa udah jam 12 malam lagi. Iya. Oh my god. Ayo. Kita pulang yuk. Ayo. Nanti kalau aku ditelepon sama mami aku dan jam segini belum tidur, aku bisa dimarahin disuruh pulang hari itu juga. Oh my god, ayo Senja. Gendong aku, Senja, gendong aku. Tunggu. Gendong aku. Mau pakai skuter aja biar ini biar cepat. Gendong aku. Hop. Bonceng. Tunggu. Ayo dong. Tunggu. Aduh, bentar lagi mami aku nelpon. Wah, udah 1:30. Kita baru keluar. Terima aku. Udah sayang. Udah. Padahal ini kita baru keluar kafe tapi udah enggak kerasa udah 2 jam aja. Udah jam 1. Ini udah mau jam 1. Iya. Jadi waktu di kita tuh cepet banget ya. Iya. Oh iya. Aku itu dengar kalau tengah malam gini ayunan suka gerak sendiri tuh. Iya, karena ini angin. Cepet pulang. Bukan, ini jam 1 subuh. Itu hantu. Biarinlah, aku gak takut hantu.
Cepet, apa? Kamu kenapa muter-muter di sini? Udah jam 1, bentar lagi jam 2. Aduh, nanti aku disuruh pulang langsung sama mami aku. Tunggu sebentar. Nah, ini dia rumahku. Kamu masih minum kopi? Iya dong, udah kan tadi yang tadi belum habis. Mana rumah kamu? Oh ini. Gak kelihatan. Masuk. Ih, ada cowok cakep. Hai, iya aku bilang kenalan dulu gak sih? Hai, ih, tapi dia ada penjahatnya. Oh, no, aku gak mau. Takut. Jangan sembarangan makannya. Ya, yaudah aku mau ke atas ya, langsung tidur. Tidur. Go sleep. Sleep. Ya, aku gak bisa tidur. Gimana ini? Senja, aku gak bisa tidur. Apa ini? Bukan, tuh gendong aku. Mami aku nelfon. Ya. Yeah. Oh, udah dulu deh. Oke, deh teman-teman. Terima kasih sudah nonton video Kakak Senja. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye. Bye. Maaf kalau rada gak jelas ya. Enggak jelas. Udah.